Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro, ketemu maneh dengan IWP Kang Mas Cak menyambung sebelumnya ya IWP ingin kembali membahas tentang MotoGP karena ternyata beberapa hari ini ada tren yang cukup menarik buat kita bahas sebab ternyata Cak Ducati, Bos Ducati Gigi Dali. Nah secara official minta maaf kepada Peko Bagnaia. Ini menarik sekali bagaimana seorang pembalap yang notabene melakukan kesalahan, tapi ternyata Ducati sendiri yang meminta maaf kepada Peko. Menjadi penekanan bahwa betul juga ya sebenarnya teman-teman bilang kalau Peko adalah anak emas Ducati ya pastinya cak karena dia kan pembalap utama. Jadi bukan hal yang mengejutkan kalau Ducati pun memberikan pernyataan minta maaf kepada Peko Dan kedua adalah konfirmasi yang kita dapatkan dari bos BMW atau BMW yang memberikan penekanan mereka sangat serius ingin gabung ke MotoGP. Bahkan informasi yang kita dapatkan BMW saat ini sudah membicarakan ya secara intens kepada Dorna dan mereka sedang mempelajari seperti apa regulasinya dan berharap nantinya mereka akan bisa gabung di tahun 2027. Kita akan bahas itu, Cak. Nah, Kang Mas, Sampen pasti tahu bahwa MotoGP secara resmi sudah diakuisisi oleh Liberty Media. Ini adalah perusahaan yang memiliki Formula One dan ternyata porsi sahamnya juga luar biasa signifikan, Cak. IWP nggak pernah menyangka kalau Dorna Sport melepaskan sahamnya begitu banyak dan tahu nggak sampean, sekarang Dorna hanya menguasai 14% saham. Ini begitu signifikan, Cak, ya. Sementara Liberty Media menguasai 86%. Artinya, dengan saham yang makin kuat, atau semakin bukan makin kuat, ya, maksudnya saham yang begitu besar seperti itu tentu saja akan membuat Liberty Media memiliki otoritas penuh untuk mendrive seperti apa nanti MotoGP. Makanya, kalau kita lihat Dorna Sport sekarang ini sudah nggak punya taring cahaya. Kasarnya demikian karena seluruh strategi seperti apa nanti MotoGP, bagaimana regulasinya, dan bagaimana akan diarahkan, tentu saja semuanya menjadi kekuasaan dari Liberty Media. Nah, tentu kita akan penasaran karena begini, Cak ada beberapa isu yang mengatakan Liberty Media akan merombak total MotoGP bahkan isunya nantinya di MotoGP sudah tidak ada lagi atau dilarang adanya Ambre Legal yang saat ini masih ada di MotoGP karena sampai tahu kan bahwa Liberty Media setelah masuk dan menguasai Formula One mereka melarang ambil legal alasannya adalah tidak sesuai dengan kultur dan juga era modern sekarang seolah-olah mengeksploitasi wanita tentu saja cak kita akan mencoba bahas itu apakah betul demikian karena Liberty Media ini datang dan ternyata cukup banyak yang khawatir dengan kehadirannya nah itu mengenai beberapa spill tapi tenang ada beberapa yang juga hot termasuk juga bagaimana pramak di masa depan pramak Ducati yang konon informasinya tidak mendapatkan full factory dua-dua motornya enggak tapi akan ada satu motor yang dilepas oleh Ducati kepada tim satelit lain dan rumornya itu akan diberikan kepada Gresini yang bisa saja artinya Marquez akan tetap bersama Gresini. Tapi betulkah demikian? Kita akan bahas itu, Cak. Nah, teman-teman, kita semua tahu bahwa Marquez dan juga Peko saat ini memiliki gesekan terus aku itu dan ternyata friksi ini menjadi atensi, mendapatkan perhatian lebih dari Ducati, Cak. Suka nggak suka, karena bagaimanapun ada sponsor di sana. Lenovo menjadi sponsor utama. Dan pasti Lenovo ingin supaya tim utamanya diprioritaskan. Pembalap utamanya menjadi prioritas dari Ducati headquarternya. Itu suatu hal yang logik, suatu hal yang make sense. Tapi ya, itu tadi. Marquez juga memiliki ambisi yang sangat kuat untuk bisa menjadi juara dunia, mengalahkan Valentino Rossi, jadi ingin mengoleksi juara dunia lagi. Jadi, kita tahu itu juga konfirmasi dari Zarco. Zarco memberikan penekanan bahwa... Sepertinya Marquez memang memiliki ambisi besar untuk mengalahkan rekor Valentino Rossi. Makanya saat ini, walaupun Marquez dikatakan masih adaptasi, tapi dalam pikiran dan otak Marquez adalah satu tetap juara dunia. Targetnya World Championship di tahun ini. Makanya kita lihat bagaimana Marquez step by step mencoba sekali untuk ngerecokin Peko. Dan kita tahu Peko adalah pembalap yang sangat tenang, pembalap yang sangat cool ya. Sama pasti setuju itu. Bagaimana Peko tanpa ekspresi kalau mendapatkan tekanan bagaimana Peko juga flat-flat saja Cak, yang wah heboh kayak Rossi, enggak. Karena memang karakter dari Peko adalah tenang, mau menang kayak mau kalah itu kayaknya flat aja. Ya kadang-kadang kelihatan lah yang menang apa namanya pada saat gembira banget pasti akan happy. Ya tapi enggak seluar biasa Valentino Rossi yang ekspresi banget itu ya. Dan tapi ternyata Marquez paham sekali bagaimana cara ngetrit atau cara mengganggu Peko yang sangat tenang. Dan kita lihat bagaimana kemarin terjadi clash dan itulah yang menjadi dasar kenapa Ducati saat ini cukup fokus dan konsen pada persaingan kedua pembalap ini. Adanya friksi antara Peko dan juga Marquez ini tidak bisa ditampik, Cak. Mengingat, suka nggak suka, Cak. Peko adalah murid dari VR46 dan kita juga harus paham bagaimana histori di masa lalu dan saat ini pun masih mengkristal, Cak. Ibaratnya nggak bisa cair nih antara Marquez dan Rossi. Sebelumnya kita tahu Franco Morbidelli bahkan memperlakukan Marquez seperti ayam, Cak kur-kur-kur-kur gitu sama inget gak kemarin bersama Towing dan Marquez kemarin itu bersama Honda itu adalah sebuah bukti bahwa friksi antara VR46 Academy itu sangat terasa dan tentu saja Peko adalah pembalap yang menjadi murid Rossi dan masih digembleng oleh Rossi menjadi salah satu pembalap andalan Valentino Academy ya VR46 jadi suatu hal yang maklum jika friksi ini terjadi nah itulah menjadi fokus oleh Ducati dan teman-teman ternyata Ducati paham betul bagaimana ekspektasi sponsor dan konon ya konon konon isunya nyaca mereka berharap atau ada tindakan yang konkret tapi tersembunyi bahasa nyaca untuk menghancurkan mark market itu bahasa dari beberapa rumor ya ya namanya obrolan dan rumor saya kita juga nggak ada bukti yang sahih pastinya namanya isu dan rumor itu kan suatu Berita burung ya bisa benar dan bisa enggak, tapi memang itu adalah tekanan sponsor, dan akan ada beberapa tindakan untuk mensupport dari Peko Baknaya. Dan itulah kenapa gigi Dalina sendiri melontarkan pernyataan minta maaf kepada Peko Baknaya, walaupun dipungkus dengan sangat halus. Dan inilah yang dikatakan oleh gigi Dalina yang kita terjemahkan dari MotoGP. Berikut kata Masterpiece, ya, jadi mastermind, maksudnya mastermind dari GP eh, Bike Motor Ducati yang memang perkasa saat ini. Berikut kata Gigi. Sangat disesalkan insiden yang melibatkan Peko dan Mark yang menghilangkan peluang keduanya untuk mencetak poin penting dalam klasemen MotoGP. Balapan yang kompleks, di mana mereka tidak mampu bersaing untuk meraih kemenangan. Sejujurnya, komentar apapun tidak berguna. Kami hanya dapat mengatakan bahwa kami selalu menjadi protagonis dalam segala hal dengan cara yang positif. Tetapi akhir pekan ada beberapa hal negatif. Balapan yang menguras emosi. Jorge yang ulet dan agresif membuat tantangan berat jadi miliknya. Ducati juga meraih posisi kedua di podium bersama Enea. Ketabahan dan determinasi untuk hasil yang sangat berharga. Sangat penting baginya untuk berada di depan. Dia membutuhkannya, terlebih lagi berada di trek yang disukainya. Kami berada di awal musim dan tidak diragukan lagi posisi kedua ini dianggap sebagai kemenangan. Sementara untuk Peko, ya ini adalah akhir pekan yang sulit bagi Peko. Kami minta maaf karena tidak dapat menemukan keseimbangan yang tepat. Tidak seperti yang dapat kami lakukan di kesempatan lain. Meskipun dalam balapan sprint semuanya tampak berjalan baik sehingga menjadi kesalahan yang membuatnya kehilangan kemenangan. Feeling yang tidak menentu, perjuangan yang terus menerus semua ini akhirnya terkonfirmasi dengan buruk. Kita harus memahami alasannya dan segera menemukan solusinya. Inilah yang terpenting. Bagaimanapun juga, jangan pernah lengah. Ini akan menjadi kejuaraan yang panjang dan menarik. Semua harus dialami bersama dengan para penggemar kami, balapan demi balapan yang menegangkan. Semangat Ducati, itu kata Gigi Cak. Gila ya. Dia mengatakan mengenai Peko meminta maaf karena tidak bisa memberikan keseimbangan atau balancing dari motor secara maksimal seperti biasanya, tapi Gigi tidak menyinggung mengenai Marquez. Jadi artinya yang menjadi fokus saat ini adalah motor GP24, Cak. Setuju nggak sampean? si gigi ini sangat fokus kepada motor terbaru mereka tidak fokus pada motor lama yang saat ini ditunggangi oleh Marquez tim dari VR46 semuanya gak disebutin ya kecuali juga Franco ke Mobilia juga gak disebut sih ya GP24 tapi jelas itu kata dari Gigi Dalina. Teman-teman memang sih kalau kita membicarakan tentang Ducati, kita tidak bisa pungkiri mereka merupakan tim dengan motor terbaik. The best bike in the grid. Tapi juga kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang ini dengan banyak yang macan cak kita sebut macan kang mas semuanya kumpul di sana pembalap yang bagus semuanya kumpul di sana kita nggak bisa pungkiri itu akan membuat pusing Ducati dan Marquez adalah pembalap yang tidak peduli Ca. itu intinya apalagi Marquez memiliki ambisi khusus ini pun dikatakan Zarko Zarko memberikan penekanan bahwa Marquez tidak akan hanya menerima dengan apa yang sekarang ada jadi ambisi Marquez adalah menjadi pembalap yang bisa juara dan kata Zarko, Marquez ingin menyamai atau mengejar Valentino Rossi, rekornya maksudnya Cak. Berikut kata Juan Zarko yang kita ambil dari Kanal Plus ya. Peko adalah pembalap yang sangat tenang, tapi pembalap Spanyol itu, Marquez maksudnya Cak, tahu bagaimana cara mengganggunya. Ditambah lagi, di level pemasaran, dia sangat berarti. Menurutku, dia Marquez sangat bertekad untuk bisa memenangkan beberapa balapan. Aku juga yakin dia sudah memikirkan gelar. Keinginannya adalah menyalahkan Valentino Rossi, dalam hal jumlah gelar dan mengenai kelas, mungkin Marquez terlalu mempersempit lintasannya dan Baknaya juga terlalu optimis. Biasanya kesalahannya terletak di tengah-tengah, itu kata dari Zarko. Jadi Zarko menekankan itu ya, artinya ya Marquez ini memang pengen juara dunia itu aja. Jadi kita nggak bisa bahas yang terlalu panjang lebar bagaimana Marquez, terus bagaimana juga dengan Peko. Intinya semua pembalap di Ducati memiliki ambisi dan Marquez walaupun dia di tim saat ini ya di tim e, satelit, Marquez nggak peduli dan bahkan Marquez mengatakan yang menjadi tujuan dia adalah satu saat ini dia secara pressure tetap tidak ada perubahan walaupun dia sudah nggak di Repsol Honda, nggak di tim Factory. Tapi pressure untuk pribadi dia masih tetap. Jadi pressure atau tekanan yang disetting oleh dia ke timnya juga sama. Bahwa mereka tidak untuk menjadi hanya penggembira. Tapi Marquez mengatakan dia ingin menjadi top level dan artinya di sana pasti ada ambisi yang sangat kuat. Marquez ingin mengalahkan Peko Bagna ya. Jadi ini akan menjadi sebuah fakta yang sangat hot ya. Itu yang bisa kita garis bawahi. Dan teman-teman ini juga ada konfirmasi yang kita dapatkan abir tutup mas. Sama yang tahu bahwa Honda saat ini menjadi tim yang sangat suffering. Honda menjadi tim yang sangat buruk hanya di beberapa musim awal aja nih. Saya tahu kan bagaimana kemarin sekelas Luka Marini yang dikatakan menjadi pembalap bagus, pembalap yang mampu diandalkan, mengembangkan motornya, skillnya. Ternyata kemarin Luka Marini finish di 40 detik di belakang Jorge Martin. Bayangin aja, 40 detik, Cak. Padahal secara lapnya itu hanya 21 sampai dengan 22 lap. Artinya setiap lapnya bisa kita kalkulasi kasar, bahwa Luka Marini hampir dua detik lebih lambat dibandingkan dengan Ducati atau Jorge Martin. Ini kan gila aja. Dan konfirmasi kita dapatkan dari The Puig. Dia juga nggak menyangka bahwa ternyata hasil dari Honda seburuk itu. Karena mereka berharap dengan adanya konsesi, dengan adanya generasi terbaru RCV, secara performa mereka bisa mencoba untuk catching. Tapi ternyata faktanya nggak bisa faktanya justru mereka ketinggalan jauh sebab tim lainnya juga improve-nya dua kali lipat. Kalau Honda satu kali step, untuk tim lainnya justru dua kali. This is the big problem for Honda. Ini itu yang menjadi fokus Puig. Dan kita khawatir juga sih, Cak. Honda ini jika seperti ini terus, apakah betul Honda akan bertahan di MotoGP? Karena kita harus tahu dan paham bahwa Honda adalah pabrikan yang luar biasa secara histori di MotoGP dan pabrikan ini memiliki gengsi yang sangat luar biasa besar. Bagaimana kita tahu Honda menguasai MotoGP, GP500 selama beberapa dekade dan akhirnya sekarang terpuruk sekali. Ya memang sih Cak, kalau kita boleh jujur ya, IWB sendiri sih nggak paham ya dengan Honda. Kenapa sih Honda masih mempertahankan Alberto Puig? Sorry to say, Puig dari kacamata kita justru dipegang oleh Puig. Honda ini adalah pabrikan yang agak males dari kacamata IWB. Malesnya kenapa nih Cak IWB? Malesnya adalah Honda bukanlah pabrikan yang jeli untuk mencari bibit unggul pembalap muda. Honda bukanlah tim yang mampu mencuri sosok pembalap muda berbakat dari kelas-kelas di Moto 2, Moto 3 itu kayak nggak ada cak. Jadi Honda tuh ingin mencari pembalap yang matang langsung. Kayak kita pernah bahas ini berkali-kali. Pembalap yang sudah berusia biasanya sudah terdistorsi dengan habit atau karakter dari pengalaman masa lalu. Artinya dengan motor yang sudah dipegang di bertahun-tahun, MotoGP bike yang lama itu akan agak susah adaptasi. Tapi kalau mengambil pembalap yang fresh banget, itu pasti lebih mantap. Kita lihat saja bagaimana KTM yang jeli sekali melihat potensi rider seperti Pedro Acosta. Kemudian juga Ducati, mereka mengambil Hugo Martin saat itu. Padahal Martin sebenarnya adalah pembalap Honda di tahun 2018. Dan kemudian Fermin ada Guer, menunggu Honda untuk ngetek dia. Itu kata Fermin pada saat itu, setahun yang lalu. Tapi ternyata nggak ada gerakan dari Repsol. Justru malah HRC, ya, ngeliriknya Zarko, Luka Marini ya ini semuanya adalah salah Puig. Itu dari kacamata pribadi. Bahkan Pedrosa yang luar biasa pun konon rumornya saat itu yang menendang adalah Alberto Puig. Itu yang menjadi dasar IWP juga katakan Puig ini adalah sosok uh, bos ya, bos racing yang sebenarnya sudah ya harusnya sih cek, dihilangkan aja, Cak. Diganti aja. Kita berharap di preview kembali ke MotoGP gabung dengan HRC karena kita tahu bagaimana kualitas dari preview tapi ternyata justru review gabung dengan Track stressing yang bersama Aprilia dan ternyata masih bercokol di sana. Dan sekarang hasilnya adalah carut marut karena ya kita sudah nebak sih Luka Marini yang sudah cukup berusia sebenarnya walaupun motornya memang problem tapi kalau pembalap muda banget yang masuk ke situ kan ada potensi untuk maju ke depan. Ya Pedro Acosta siapa sih yang memadang gas-gas sebelumnya Cak? Di tangan Pedro Acosta gila banget gas-gas Ngacir banget larinya, jadi itu menjadi dasar sedikit sayangkan ya, kenapa Honda itu nggak berpikir untuk mencoba mengganti manajer mereka, Albert Tepuik, dengan orang lain. Berikut kata Albert Tepuik yang merasa bahwa memang mereka sepenuhnya nggak puas dengan performa mereka di awal musim ini, tapi mereka berharap di pertengahan musim Honda akan bangkit menggunakan konsensi yang dimiliki oleh mereka. Berikut kata Albert Tepuik. Pembelap kami tidak sepenuhnya puas dengan performa kami, namun mereka melihat bahwa kami telah melakukan yang terbaik. Kami sedang dalam tahap pengembangan, dan itu jelas. Tapi, kami punya misi. Rencana kami jelas, kami mengatakannya tahun lalu. Ini tidak mudah, tapi kami menginvestasikan banyak sumber daya. Kami juga telah memperkuat proyek ini dalam hal personel. Kami belum sampai di sana. Kami masih dalam proses, tentu saja. Saat ini, kami lebih memilih untuk berada di depan, tapi segala sesuatunya memang apa adanya. Kami akan terus berusaha. Hanya itu yang bisa aku katakan. Kami punya misi, dan kami punya tujuan. Orang-orang tahu, Honda kami tidak akan berhenti sampai kami mencapai hasil. Aku pikir kami bisa bergerak maju dengan melepas konsesi setelah liburan musim panas. Kami berharap melihat kemajuan yang lebih jelas dari paruh kedua musim ini. Ini adalah harapan kami dan masuk akal untuk mempercayainya. Ini adalah harapan kami. Itu kata Albert Nah, untuk lainnya, Kak Mas, bisa kita pastikan bahwa BMW mereka akan bergabung dengan MotoGP tapi memang belum fix 100% tapi mereka mempelajari betul. Jadi di tangan bos yang baru yakni Markus Flash ya. Jadi CEO BMW mengatakan bahwa mereka betul-betul tertarik ke MotoGP. Mereka mempelajari ke MotoGP dan rencananya mereka akan masuk di MotoGP tahun 2027. Tapi tentu saja semuanya akan dilihat lagi. Mereka sedang review dengan teliti. Pengakuan dari Markus CEO dari BMW, mereka sudah intens sekali bertemu dengan Dorna dan kata dari Markus, tahun 2027 ini akan menjadi momentum pas. Soalnya di tahun itu kabarnya akan ada beberapa perombakan cukup besar. Dari sisi mesinnya yang lebih kecil, kemudian juga dari sisi regulasi di mana aero nanti akan diatur lagi dan ini artinya akan memiliki potensi yang sama. Konfirmasi dari Markus, mereka sedang membahas dan mereka sedang mempelajari mengingat target saat ini mereka memang sedang betul-betul fokus ke WSBK, World Superbike. Tapi, mereka juga tertarik sekali ke MotoGP ini untuk mengangkat brand dari BMW. Itu kata Markus, dan kita tunggu saja seperti apa. Mengingat jika sudah dipelajari, dan tentu saja Dorna juga tertarik karena slot yang ada sekarang ini memang diperuntukkan untuk tim factory, bukan satelit. Makanya kita lihat bagaimana sepak terjang Markus yang ingin berusaha membawa BMW ke MotoGP. Kita lihat nanti, Cak, di tahun 2027. Nah, kemudian juga konfirmasi kita dapatkan dari Grace ini mengatakan ini adalah sebuah momentum pas sekali karena Grace ini tahu Marquez memiliki ambisi menang di Texas, Amerika. Jadi, kata dari kepala krunya, yakni Frankie Cercedi, memberikan penekanan bahwa mereka akan mencari strategi jitu buat Marquez di Texas. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ini kata Frankie Cercedi. Berada di grup paling depan adalah sangat penting dan itu target kami di Amerika. Kami kesulitan mendapatkan kecepatan sejak tikungan terakhir dan sebagian besar aksi salib mark dilakukan di T1. Kualifikasi membuatnya sulit, langkah selanjutnya sudah jelas bagi kami yakni kita harus start di depan. Nah itu kata Frank Kica. Jadi strategi yang dilakukan oleh tim Gresini ini nantinya adalah berusaha menyeting motor sebagus mungkin sehingga Marquez bisa mendapatkan hasil kualifikasi yang bagus dan akan start di depan. Karena kalau start di belakang akan sangat menyulitkan bagi Marquez supaya bisa menang di Texas Amerika. Itu cak kata Frankie Charge di Kang Mas. Nah, dari sekian informasi yang paling hot tentu saja ini yang yang tunggu cak. Bagi para fans Yamaha dan juga Fabio Quartararo dipastikan setelah beberapa isu muncul Fabio akan meninggalkan Yamaha dengan hasil di Portimo kemarin. Akhirnya secara final dan absolut Fabio Quartararo tetap bersama Yamaha hingga 2 tahun ke depan. Jadi Kang Mas Fabio sudah tanda dengan Yamaha untuk 2025 dan 2026. Jadi mereka tetap akan ngebonding ya menjadi satu dan Fabio ternyata tetap percaya dengan Yamaha. Oke Kang Mas ya, jadi itu beberapa informasi yang bisa besar kesamain semuanya ya dari beberapa oh ya yang terakhir mengenai Liberty Media nah itu Kang Mas teman-teman semuanya sama tahu bahwa Liberty Media sudah mengakuisisi saham MotoGP sebanyak 86 persen ini adalah sebuah angka yang sangat signifikan artinya cak sekarang ini Dorna seperti macan ompong Kang Mas jadi Dorna Spot ini hanya menguasai 14 persen yang ini berarti Dorna hanya akan menjadi pesuruhnya dari Liberty Media. Kasarnya begitu. Loh, Cak kasar banget ya. Memang begitu, Cak. Cara company kan begitu, Cak. Tapi, teman-teman, ternyata Liberty Media tidak serta-merta akan merombak total MotoGP. Karena Liberty Media memastikan bahwa mereka percaya kepada Dorna yang sudah membawa MotoGP ke level seperti ini. Walaupun secara kepemilikan perusahaan sudah dikuasai 86% oleh Liberty Media, tapi secara kebijakan operasional akan tetap diserahkan kepada Dorna, walaupun approval pastinya dari Liberty Media. Kecuali mungkin Liberty nanti akan berpikir, wah ini harus ada yang dirubah nih ya. Tentu saja Dorna akan, ya harus nurut Cak, karena secara otoritas, secara kekuasaan sudah nggak ada sama sekali, jadi Dorna hanyalah eksekutor di lapangan ya. Jadi kira-kira demikian Cak ya, selemes Kang Mas ya, kita ngomong gini aja lemes banget, Masya Allah kalau udah puasa nih. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini sudah siap-siap akan libur ya, hari ini kan hari terakhir, Gipe tahu pasti sampai sedang yang pulang kampung pasti sudah merapat ke perjalanan. Hati-hati sama di perjalanan, yang jelas selalu keep safety riding, keep safety driving, selalu istirahat kalau sampai capek, jangan memaksakan diri jadi biar selalu fresh dan untuk meminimalis adanya kecelakaan ya. Jadi itu aja, Cak. Selamat berlabaran di kampung halaman dan semoga mencerahkan semen semuanya yang penasaran tentang MotoGP dan bagaimana siapa terjang nanti Ducati untuk mendamaikan ya mendamaikan ya dua-duanya antara Marquez dan juga Peko karena dua-duanya memiliki ambisi kita lihat saja seperti apa pada saat next race di Texas Amerika itu aja cak update yang benar semuanya dan seperti biasa kalau kalian suka video ini semuanya like share dan subscribe ojo oh, lali cak sampai sholat lima waktu karena itu paling penting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sekali